Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senak saja nih, berani lelaki ni cabar TMG bagi bantuan pada pak cik yang set sadet bantu. Sekali TMG tunjuk, dapat malu je. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tu subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Ahli Parlimen Muar Syed Sadiq menerusi satu thread di laman Twitter tampil berkongsi kesusahan seorang warga emas yang hidup sebatang kara. Susulan daripada tu, beliau sempat memberikan sedikit bantuan kepada pak cik ni yang secara tak langsung dapat mengurangkan beban yang ditanggungnya selama ni. Bagaimanapun, seorang warga Twitter dikenali sebagai Skin sempat bertanyakan kepada Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, mengapa warga emas itu tak mendapat sebarang bantuan. Susulan daripada soalan yang diajukan, TMG tampil memberikan penjelasan warga emas yang dikenali sebagai Rahmat sudah menerima bantuan 300 RM sebulan sejak tahun 2010. Ujar Baginda lagi, dia pernah menetap di Kampung Seri Menanti sebelum tinggal kembali di Parit Pali pada April lalu. Dia merupakan seorang duda, tinggal seorang diri, pernah dipenjarakan di penjara Simpang Renggang dan kini bekerja sendiri. Pernah mendapat bantuan di bawah program bantuan bina baru rumah di Kampung Seri Menanti dengan mendapat kebenaran daripada Tuan Tanah untuk bina pada tahun 2018 disebabkan masalah kepemilikan tanah pusaka. Fahamkan, warga emas ni terasa hati dan kembali semula ke rumah pondok asalnya setelah mendapat teguran daripada Tuan Tanah. Disebabkan masalah sosial dan aduan daripada kejiranan, Tuan Tanah menegur supaya menjaga batas pergaulan supaya tak menimbulkan maksiat. Maka dia terasa dan berpindah ke rumah atau pondok asal. Berbicara lebih lanjut, warga emas ni lazimnya mendapat bantuan makanan daripada adik-beradik yang tinggal berhampiran dengannya. Tonton sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.